Assalamualaikum Mama. Siapa nih di antara mama-mama yang punya pets kesayangan? Kali ini Mama Kreatif mau ngebahas soal water fountain. Dispenser canggih buat kucing atau anjing yang dia bisa dikendalikan lewat Android kita. Kenapa sih kita perlu water fountain? Rata-rata masalah kucing, khususnya kucing Persia, adalah dia penyakitnya ginjal ya, karena minum. Nah, water fountain ini membantu kucing lebih banyak minum karena airnya mengalir ya, dan kucing lebih suka itu, lebih menyukai minum dari air yang mengalir. Nah, mulai kita unboxing Bardi water fountain ini ya. Dia support untuk Android, iOS. Canggih banget pokoknya. Apa aja sih yang akan kita dapat jika kita membeli water fountain ini? Nah, ini dia nih, Bardi water fountain. Kita buka. Kita lihat seperti apa desainnya. Desainnya sangat mewah ya. Luarnya dia pakai plastik kualitas yang bagus dan dia tuh tahan banting ya. Kemarin sama kurirnya, saya kebetulan beli online, sama kurirnya dilempar ya dari luar pagar karena pagarnya digembok dan nggak pecah sama sekali, nggak rusak sama sekali. Di bawahnya ada karet pengaman, jadi nggak geser-geser. Kita buka lapisan dalamnya, tempat airnya ya, water potnya. Maaf ya, ini karena baru, jadi saya belum, masih agak susah bukanya. Dia juga dilengkapi dengan lampu ya, jadi kalau misalnya lagi malam terus lampu pas lagi mati dia nyala, jadi kelihatan. Nah, seperti ini tempat penampung air atasnya. Lubang itu tempat keluarnya air. Ini pompanya ya. Sangat bagus desainnya. Manual book, kabel, dan adaptor. Nah, kelebihannya Bardi ini, dia kabelnya anti gigitan hewan, jadi nggak usah khawatir keselamatan pets kamu digigit pun dia nggak akan ini ya, nggak akan rusak dan aman, nggak akan kesetrum karena dia bahannya kayak bahan seraba sih, kayak bahan kain gitu yang semacam kayak kabel setrikaan gitu ya, cuman dia lebih bagus, lebih rapat. Zoom. Kualitasnya bagus banget kabelnya. Ini
Ini adaptornya seperti adaptor charger HP ya. Jadi kalau misalnya nggak, misalnya nih ya, kalau ini hilang bisa lah pakai charger HP. Sangat mudah pokoknya. Ini manual book. Kita baca dulu karena ini memang saya belum coba sama sekali, jadi baru saya unboxing. Ini kita bisa download aplikasinya Smart Life, Body Smart Life, dengan scan barcode ini. Nanti saya akan tunjukkan juga tampilan di handphone saya setelah aplikasinya di download. Sekarang kita isi dulu water potnya dengan air ya. Saya pakai air mineral karena biar lebih bersih dan sehat. Oke, ini kapasitasnya sekitar 2 liter kalau nggak salah. 2-3 liter. Kita jangan terlalu penuh. 2/3 aja. Karena maksimalnya 2/3 dari full potnya. Sekarang kita masukkan ke cover luarnya. Yes, perfect. Nah, ini saya agak kebanyakan ngisinya, jadi saya buang dulu. Harusnya maksimal nggak segitu ya. Oke, ini udah pas ya segini. Di bawah maksimal sedikit. Kita pasang pompa dan penampung airnya yang di atas. Nah, sebelum kita pasang penampung airnya, kita pasang filternya. Nah, ini biar memastikan agar air yang terminum oleh kucing kita atau anjing kita tetap bersih. Filter ini bisa diganti, kita kalau pakai air mineral bisa diganti 3 bulan sekali, 3-4 bulan sekali. Kalau pakai, tapi saya sarankan sih jangan pakai air keran ya, karena untuk meminimalisir kuman penyakitnya. Kira-kira seperti ini cara pasangnya. Tunggu saya tebak-tebak dulu. Nah, kayak gini ya. Kita selipin di celahnya. Saya rasa ini juga di belakang juga. Karena kalau di sini dia kedodoran, jadi saya pasang di belakang juga. Jadi double filter, dia menyaringnya 2 kali.
Sekarang setelah filter pasang, kita touch ke bagian bawah penampung airnya sampai berbunyi suara klik. Oke, ini udah terpasang, udah pas. Kita pasang kemudi atasnya. Sekarang tinggal pasang kabelnya. Sangat mudah ya pemasangannya. Nah, ini saya udah download aplikasi Bardi Smart Life. Sekarang tinggal saya masukkan device-nya ini, water fountain-nya di aplikasinya. Ini karena pastikan wifi-nya kuat dan tidak terputus ya. Sebentar, saya akan coba lagi. Oh ya, sekali lagi pastikan sudah terkonek ke listrik, dinyalakan, dan lampu water fountainnya itu berkedip pelan. Jadi kalau masih berkedipnya cepat, dia berarti belum benar. Coba pencet sekali lagi sampai dia pelan kedipnya. Nah, kita ini set wifi-nya. Nah, kita lihat. Nah, sudah ya, sudah berhasil reinstall di aplikasi. Tada. Beginilah hasilnya. Tuh, cakep banget. Keren. Modern. Airnya bersih, jadi jernih. Pokoknya kesehatan kucing kita lebih terjamin deh dengan pakai Bardi Water Fountain ini. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya sama kucing mama yang menurut mama cute banget. Namanya Sifla. Nih, dia awalnya penasaran nih, apa tuh nyembul-nyembul tuh. Jadi kita lihat ya, apakah dia mau minum dari water fountain-nya. Ayo Fla, minum. Nah, dia udah mulai cobain tuh, dia minum. Segar ya Fla. Segarnya minum dari air ngalir. Good girl.
Nah, sembari ngeliatin si Fluttershy minum, kalau mama suka dengan video saya dan dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Biar channel saya makin berkembang. Sekian mama, wassalam.